November 2014. Pagi ini, derai air wudhu membuka mataku untuk kembali bertanya, siapa diriku, bagaimana orang-orang memandangku, dan untuk apa aku hidup. Sudah 10 tahun berlalu semenjak kejadian yang berhasil merenggut penglihatanku itu terjadi. Kejadian yang berhasil membuat hariku yang cerah menjadi lebih kelam daripada mendung di musim penghujan. Untuk itu, hari ini aku akan mencoba memandang dunia dari sisi-sisi yang aku cari selama ini, dengan caraku sendiri. Mereka memperlakukan dan memandangku. Aku hanya ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang di sekelilingku terhadap tunanetra sepertiku. Dengan sengaja, aku menendang uang receh yang selalu menghidupi dirinya. Namun, apa yang kudapatkan? Tidak sesuai dengan harapanku. Nampaknya, tidak ada sedikit pun toleransi untukku, si tunanetra ini. Aku dapat merasakannya. Ketulusan ternyata masih bisa kutemukan perasaan selembut ini terhadap orang sepertiku. Sangat hebat. Perasaan ini membuatku tidak pernah menyesal menjadi orang yang tak sanggup melihat dunia fana. Keramahan dan ketulusan yang jarang kudapatkan menunjukkan masih ada segelintir orang yang dapat menghargai kekuranganku. Fasilitas ini adalah buatan pemerintahku. Mereka mendukungku untuk menjadi seseorang yang mandiri ketika berada di jalan. Aku benar-benar dimanusiakan oleh fasilitas ini. Kini, aku tidak lagi merasa takut dan menyesal untuk hidup berdampingan dengan halayak umum. Oke, baik Pak, saya akan segera ke sana sekarang juga. Baik Pak. Iya. Oke. Bapak, maaf Pak. Iya, iya. Bapak nggak apa-apa? Bapak nggak apa-apa? Bapak nggak apa-apa? Bapak nggak apa-apa? Oh, ini dia. Bapak nggak apa-apa? Iya. Bapak nggak apa-apa? Saya juga buru-buru. Iya, saya buru-buru. Saya duluan ya Mbak ya. Oh iya Pak, hati-hati. Kamu hati-hati ya. Iya, iya Pak. Iya, Pak. Udah, mari Mbak. Aku bahagia, senang rasanya kutemukan kembali orang dengan mobilitas tinggi yang sangat ramah dan masih peduli denganku, si tunanetra yang hanya bisa memandang ruang gelap. Ini dia, teman baikku, Ruth. Teman yang selalu mendengar catatan suaraku. Dan teman yang penuh dengan sikap toleransi terhadap kekuranganku. Perjalanan hari ini membuatku sadar betapa pentingnya sikap toleransi untuk dimiliki oleh setiap individu. Mungkin aku buta, tidak dapat melihat indah atau bahkan buruknya dunia ini. Tapi tidak dengan hatiku. Hatiku tetap hidup. Aku bisa merasakan ketulusan, keramahan, dan kepedulian dari orang-orang di sekitarku. Aku juga bersyukur dengan keterbatasan yang kumiliki, mengajarkanku untuk menjadi seseorang yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.